lupa tak iles-iles dulu rumputnya, jadi agak tinggi. Nah, jadi nampak smak clever, langsung tak terplok terus lompat. Nah, welcome back to my YouTube channel Uglik Sumatera Hunter. Guys, kesempatan kali ini saya mau hunting biawak, guys ya. Ikuti keseruannya, gimana proses kita buat sanggungan dan masang umpannya, saksikan. Pasang umpan nanti, dan saya juga mau pasang MP3, guys. Telah, guys, masih bisa kabur. Oke, guys, sejauh ini biawaknya belum kelihatan, guys. Cuma tadi sempat keluar warwaknya ya. Coba saya shoot, itu tadi kena itu. Cuma kok masih bisa lari terus nyungsep. Nah, nanti coba kita cari ya, guys ya, mudah-mudahan ketemu. Kalau tidak ya, soalnya lokasinya pun sangat bersemak, guys, di pinggir sungai. Terus tadi saya nampak monyet melintas di belakang saya nyanggong, saya kejar. Jadi coba saya shoot sekali biar efek jerai, guys ya. Kena sekali shoot, terus lari dia seberang sungai jauh. Mudah-mudahan jera udah nggak balik ke perkampungan lagi. Soalnya yang pertama itu, kalau monyet tuh ya, guys ya, yang pertama itu nggak sekedar dia makan tanaman kita ya, guys. Yang lebih kita itu malah kutunya, guys ya. Kutunya itu nanti mau jatuh dan di perumahan itu kan kurang bagus ya, guys ya. Jadi dia itu membawa kutu, itu monyet. Jadi sudah kita beri efek jera tadi satu kali shoot, terus dia kabur. Kita biarkan saja, nggak usah dikejar. Untungnya, guys, ketemu. Oke, guys, kita sudah pindah ke spot yang kedua ya, guys. Kita pasang MP3-nya. Mudah-mudahan di spot ini kita beruntung, guys.
sepertinya belum ada yang nong lagi guys kawannya. Sekarang kita coba cek aja tadi, rumputnya itu terlalu tebel tadi guys, jadi saya nggak bisa milih ya, cuma nampak mak cleaver langsung tak terplok. Dari suaranya itu kena, cuma entah vital entah enggak ya guys. Jadi masih sempat lompat ke dalam parit kan. Coba kita telusuri ya, kalau rezeki mudah-mudahan ketemu guys ya, kalau enggak ya mau gimana lagi. Nanti coba kita pindah spot kalau masih terkejar waktunya, soalnya juga sudah agak sore guys. Oke, kita cek dulu yang penting. Oke guys, ambiternya udah tak matikan. Nampaknya lompat ke sekitar sini tadi guys. Ketemu guys, cabang bayi guys. Guys, untung aku nyebrang guys. Teh guys, guys, rezeki guys. Soalnya aku yakin sekali tadi guys, ini tuh vital ternyata guys. Tutupan ini guys, lah bawah sini. Poin guys, poin mantap. Poin 2 juga kita guys, gak jadi jong ya. Oke guys, untung tak seberangi guys ya paretnya ini. Aku masih penasaran soalnya guys, dari suaranya tuh aku tanda ya, kalau pakai numis D12 tuh mak celepok, mak terplok gitu, biasanya kena itu guys. Dan sepertinya tuh tadi kayaknya vital, cuma kan lantaran terhalang apa ya guys, rumput tadi lupa tak iles-iles dulu rumputnya, jadi agak tinggi. Nah, jadi nampak mak clever langsung tak terplok terus lompat. Nah, untung tak seberangi tak cari guys, ketemu. Kalau enggak tak seberangi paling aku udah nyerah tadi guys, tak pikir enggak kena. Ternyata poin guys, mantap. Duh, malah cuacanya guys. Guys, cuacanya mendung berangin guys, malahan aduh ini kacau guys. Di spot kedua ini udah nggak ada yang mau nongol lagi. Oke lah, nggak apa-apa ya guys. Makasih, matur thank you untuk sobat-sobatku semua yang sudah menyaksikan keseruan hunting hari ini bareng Uklik Sumatera Hunter. Berhubung cuacanya sudah mendung berangin guys, ini gelap, sepertinya kita sudahi hunting hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam satu laras, salam Uklik, terplok.